Akhirnya sampai juga ya. Kampung sini. Bapak naik. Si punten ya. Tempatnya juga kayak gini. Jualan. Assalamualaikum. Ini rumah bibi aku. Paling aman yang mau pulang ke sini. Mamang yang bisa ini bang. No. Ngapain? Itu orang pesta. Ini apa namanya, kue apa ini? Ini kue lepet ya? Apa sih? Poci. Oh, namanya poci. Poci. Gak ada, kan? Kan poci gak ada. Poci. Macam timpan, Din. Oh, kayak timpan. Oh, terbuatnya dari? Ketan. Lepet ya? Ini airnya kayak timpan. Ini
oci guys. Enak gak? Nanti habis makan kita makan itu. Kangen banget sama yang gini-ginian. Makasih ya, Bi. Iya, makan. Yuk, kita makan. Keluarga gua. Udah di sini aja deh, buang-buang. Cuci-cuci capek. Oh, capek ketinggalan. Airnya enggak dibawa. Airnya minum. Udah. Udah bawa aku. Dulu ya, Bi. Ini dari dikit-dikit. Enggak usah, Ti. Udah, enggak apa-apa. Itu mau repotin aja. Mati. Enggak apa-apa lah, sesekali datang ke sini kan. Iya, lu ya. Ya, cepat sembuh lah. Jangan sakit-sakit. Kita pamit. Maaf, mau ke tempat. Mau ke tempat. Siapa? Nenek. Nenek. Bukan nenek dong, tante. Bawa. Kakaknya bapak. Oke. Okay. Kakaknya my father. Guys, ini kita tadi udah dari tempat bibi-bibi. Dan ini sekarang kita mau lanjut pergi ke rumahnya Wakmu. Dan Wakmu ini adalah kakak kandung dari ayah aku gitu kan. Dan ini umurnya udah panjang banget, sekitar berapa ya umurnya udah ya, Wak? Ya, kurang lebih, ya ada 70, lebih, 80 kali ya? Ya, jadi kita dipandu jalannya sama Wak Man, suaminya dari Bijiji. Oke guys, sampai ketemu nanti ya. Assalamualaikum. Itu Rika ada di sini. Ibu, sama Bu. Mana masuk? Yang agak antar itu. Rika Sino kan? Di mana Jakarta ini? Jakarta Selatan. Kalau ini memang keras, wataknya keras. Keras ya, kayak batu. Bisa ngobatin. Nih. Nih. Cucu. Nih.
Kevin, dan ini cucu yang paling kecil. Bukan cucu, ponakan. Ponakan. Cucu. Kalau ini ponakannya Bapak Mang Hakim. Guys, ini aku lagi sama Makmu, dan Makmu seperti yang kita lihat sehat-sehat aja, masih ngerti apa yang kita ngomong kan? Ya ini semua sehat-sehat selalu ya. Nah, kalau bisnis nanti kita main-main lagi di sini ya. Itu si man nona laki tekulin gitu man musik itu. Surya. Oh, Surya. Main kemari. Oh, nanti kita telepon ya. Aku masih ada. Masih ada. Masih hidup. Yang bahagianya tanyain sama Mang Ayu. Oh iya. Lucu banget ini kecil-kecil. Halo. Cucu aku dong. Ponakan lu dong. Ponakanku. Iya, anaknya Biro Hetty nih. Tiga, cewek semua. Enggak ada cowok. Oh, ini cewek semua ini ya. Ini kalau aku enggak ke sini mereka enggak tahu kalau aku tantenya. Ya wawa aja. Siapa? Gimana sih setelah ketemu? Seneng banget ternyata wakmunya juga masih sehat. Masih sehat ya. Dan ya pokoknya kita doain aja semoga beliau sehat-sehat selalu. Alhamdulillah tadi kita sudah ketemu sama wakmunya dan alhamdulillah banget beliau juga masih sehat, masih bisa ngobrol sama aku, masih bisa ketawa-ketawa dan juga masih ingat sama semua kakak-kakak aku yang udah pernah kesini ya tentunya ya. Sampai dengan abang aku juga yang namanya Surya yang belum pernah kesini juga ditanyain dan alhamdulillah banget. Semuanya sehat-sehat. Ya udah kalau gitu, thank you so much yang udah ngikutin perjalanan aku di Majalengka kali ini. Kalau gitu jangan lupa subscribe, share ke teman-teman dan terutama keluarga-keluarga aku, share ke keluarga-keluarga yang lain yang nonton vlog ini. Oke, kalau gitu aku mau pamit dulu ya. Bye-bye.